So guys, balik lagi bareng gua dan Dri Maulana di game Arknight ya. Di video kali ini kita berada di Arknight server Cina, yang mana itu ada event baru yaitu event Garfield dan Kobe ya. Dan Kobe ini masih belum bisa dibuka ini. Ini maksudnya apa ya? Oh, jangan-jangan harus menyelesaikan stack-nya ya. R1 itu ya, gua nggak tahu itu apa. Ya pokoknya itulah. Dan by the way, kita akan gacha ini nanti malam ya. Nanti malam kita akan gacha dan gua pun mau semoga saja kita dapat Tomimi gratis ya. Ini siapa nih, Flynn? Gua masih belum merasakan ini bagaimana cara menggunakan operator B-Hunter dengan siapa itu namanya? Siapa namanya yang dari recruitment itu, gua lupa siapa namanya. Tolong komentar aja di bawah. Oke, lanjut lagi. Oh, oke, ini lebih panjang ya waktunya ya. Berarti ada dua event di sini ya. Oke, ada dua event di sini. Dan kita nanti itu akan gacha nanti lama ini. Oh man, penuh coy. Nih, aduh, backgroundnya penuh ini. Semoga dapat saja anaconda itu nanti ya. Dan ini dua biji ya nanti ya. Dan ini gua baru satu ini. Ini Kobe juga sebelahnya. Oh, ada email. Ada email. Oke, emailnya ini saja ya. Oke, dapat 5. Lumayan. Supaya bisa nabung untuk beli skin Chen nanti itu. Chen atau enggak itu Bless ya. Karena gua sudah melihat ini sedikit-sedikit ya, ada bocoran sedikit itu skin Blaze, skin Chen juga. Oke, kita langsung saja ke sini. Oke, kita sudah masuk ke eventnya. Dan by the way, ini mulainya yang mana ini ya? Ini mulainya yang mana ini? Apa ini? Huh? Oh iya, ini tropinya ya. Oke, tropi, waduh, apa ini? Tropinya ya. Oke. Dan terus ini kali ya mulainya. Oke, kita mulai. Oh, I know, RI1. Itu tadi RI1 ya kan? Berarti kita harus mulai ini baru kita dapatkan itu mode-mode barunya itu ya. Mode game barunya. Dan ini tidak bisa di itu ya, tidak bisa challenge mode ya. Oke, kita matikan dulu ini. Oke, terima kasih. Dan kita pakai ini saja kali ya. Enggak ini. Oke. Dan by the way, gua juga ngelihat itu apa namanya, ada semacam meme itu, yang dimana itu apa namanya, pokoknya lagi lomba-lomba itu kayak lomba kayak lari itu, soalnya berkerumunan itu ya musuhnya itu. Ini apa sih, mana skipnya? Oke, gua nggak tahu ini kayak mana kok bisa jadi ada meme kayak gitu ya. Oke, saatnya kita berada di hutan rimba cuy, yang dimana ini sangat hijau sekali ya mapnya ya. Loh, kok biasa dong. Oke. Ini 2 biji ya. Ntar ini gimana? Oke, kita taruh di sini saja ya. Skip. Oke, langsung. Ini di sini. Ya, begitulah. Dan ini di sini. Wow, men, ini buayanya ini. Oke, di atas sepertinya aman. Ini kayaknya pakai ini saja. Dan ini kayaknya dibantu dengan ini. Oke, ini dibantu dengan mini chain ya. Oke, udah, itu sajalah.
Oke, okay, thank you. Satu kali hit langsung mati. Wah, min. Oh, itu kok ramai, cuy. Wah, beneran ini, cuy. Waduh, nggak boleh nih. Bahaya. Oke. Okay. Itu tadi langsung, cuy. Ini kalau stack-nya tinggi nih, super susah ini ya. Beneran loh itu. Kayak binatang lipan. Berkerumunan. Wah, apa itu? Waduh, ini benar-benar di hutan rimba ini ya. Wah, ada gavialnya juga. Oke, terima kasih. Ya tentulah, karena ini mode gavial juga. Dan btw, apakah ada... Oh, apanya? Ini apa sih? Semacam event itu ya? Ini Leston mungkin itu ya. Oke. Apakah sudah terbuka? Oh, nah, sudah terbuka ini. Nah, ini waduh, martabak, cuy. Honey martabak rasa madu ya. Ini gimana cara mulainya ini? Gua nggak tahu ini. Collection? What is that? Oh, man. Oh. Ini kayaknya ini drop-dropannya ya. Ini kenapa kayak ada ini nih? Gua nggak tahu ini. Ini barang-barangnya baru. Kok ada hati di sini ya, ikat pinggang juga. Waduh, apa-apaan ini atasnya apa? Duh, gimana sih? Oke, gimana cara mulainya, Pak? Oh, itu tadi tuh ya, bad guy. Wow, wah, ini udah mulai nih ya. Ntar kita lihat dulu. Story-nya gimana? Apakah ada story baru? Ya, by the way, gue nggak tahu story-nya ini baru atau enggak. Oh, langsung ya. Dan sini... Oh, iya. I know. Ini kita disuruh sesuai ininya ya. Ini mungkin kayaknya ini defender semua. Ini medic semua. Ini spesialis semua. Ini guard semua. Ini sniper. Ini... Nah, ini... Mungkin cuman Rhodes Island doang ini. Gua nggak tahu juga. Kita coba ya. By the way, kemana ini? Oke. Gua kira harus pencet apa lagi. Oh, apa ini? Ini apa lagi coba? Katanya itu random ya. Gua nggak tahu random gimana. Nah, iya random. Beneran random. Apa kita harus guard aja dulu ya? Kita challenge pertama dulu ya, kita guard nih. Semoga kita diberikan ini otomatis ya, gratis nih. Oke, kita bisa memilih guardnya, say. Oke, kita pilih guardnya siapa di sini, dan kita diberikan level 50 ya. Apakah gua pakai skadi? Mungkin kita pakai siapa ya? Ini siapa, cuy? Wah, pengen ini gua makan ini ya. Ini boleh. Tapi ini tidak mendapatkan hope ini ya. Dan selanjutnya... Nah, ini boleh juga. Berbe. Oh, gitu. Satu-satu ini masih ya. Coba kita pakai yang ini nih. Ini siapa sih? Orang itu siapa itu? Oh, I see. Reserver meal. Oke. Sepertinya kita mendapatkan operator ini. Oh, kita mendapatkan 3 operator, guys. Oke. Saya paham. Berarti operator kita ini... Waduh, disuruh milih nih, bos. Ini siapa lagi ini? Ini gua nggak tahu ini siapa ini. Dan pastinya saya pilih... ini saja. Atau mungkin ini. Ini level 70 loh. Kok bisa level 70 ya? Oh iya, gua ingat. Ini sesuai dengan operator gua punya ini ya. Operator gua kan 70. Oke. Gua paham. Ini sajalah.
Ini saja atau aduh gua bingung. Oke, kita akan memakai ini ya. Dan selanjutnya sniper kita siapa? Saya tidak punya siapa-siapa. Waduh, bintang 4 Tomimi, Tomimi. Ini siapa? Gua lupa ini. Nih, gua mau coba ini tapi enggak ada itunya ya. Ya sudah, kita pakai ini saja ya. Dan ini operator anu nih NPC juga ini. Enggak tahu itu siapa namanya. Dan operator NPC-nya itu ada 3 dan ini adalah challenge pertama kita, wanjay. Oke, dan misi terakhirnya sampai di sini ya. Dan darah kita ini sangat berlanjut ya. Jadi hati-hati ya. Oke, ini apa ini? Oke. Mana sih? Oh, kita disuruh milih 3 ini ya. Terus ini ada tambahan. Oke, kita cuman punya 3 saja. Oke, terima kasih. Oh, ada operator ini ya, support ya. Oke. ISWNO. Apa itu? Kode kah? Oke, gimana nih? Halo, gimana ini? Ini di belakang pasti nembak kan? Gak mungkin gak nembak kan? Berbahaya nih bos. Tuh, nembak. Kayak gini aja lah. Gigi. Gigi juga nih cuy. Nah. Kayak gini saja. Oke, 40 ya. Cukup panjang juga ya. Ya gua cuman gameplaynya sekali doang. Ini cuman pertunjukannya aja bagaimana sistem ini saja. Itu nanti itu nantilah gua bilang lagi di akhir ya. Bang, by the way ini siapa bang? Ini reserve, ini operator NPC yang hanya bisa didapatkan dari game ini ya, event ini. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, setelah ini apakah yang kita dapat, guys? Oke, berarti ini ya. Oh. Oke, saya paham. Ini berarti kita naik level 1 lagi ya. Oke, kita berada level 1 lagi. Perfect. Dan ini nambah jadi 4 biji ya. Oke. Berarti ini tetap berlanjut ya. Apa ini? Oh, ini dapat pilihan ya. Oke, dapat pilihan operator baru lagi, cuy. Oke, tiap naik stack ini kita dapat pilihan operator baru lagi dan kalian bebas untuk memilih ya. Ini karena level operator 1. Waduh, bahaya ini, cuy. Ini gua pilih siapa? Ini gua pilih ini aja lah, Chen ini ya. Mini Chen. Itu sesuai dengan operator yang kita punya, cuy. Oke, terima kasih. Setelah itu ini apa lagi nih? Apa itu? Oh, paham. Dan ini stack keduanya ya. Dan stack kesatunya ini, oh nggak bisa kita klik lagi ya. Dan ini masih ada banyak ini. Pokoknya intinya itu sampai kalian, kalau kalian keluar dari game ini atau maksudnya exit dari event ini, kalian itu ngulang lagi cuy. Jadi kalian nggak bisa langsung itu aja ya. Dan ini, operatornya itu nanti itu bakal
berlangsung terus, model kayak survival juga, yang dimana itu terus berlanjut beberapa stack-stack, darahnya itu tetap segitu dan tidak bisa di healing atau restart ya, setiap stacknya itu darahnya itu ya. Pokoknya intinya itu, ini apa ini? Oke, itu nggak berarti kita keluar kan? Nah nih. Oke, berarti nggak keluar ya. Oke, berarti nggak keluar. Ya, jadi hanya itu saja dari event, dari gameplay event pembuka kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adi Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh ya, dan by the way, itu nanti malam kita gacha ya. Silahkan tunggu nanti video selanjutnya, oke? Ya, nantikan video gacha ya. Semoga saja gua dapat unique test, oke? Terima kasih.